Willem Cullen adalah penemu kulkas pertama di dunia. Ia berkebangsaan Skotlandia dan adalah ilmuwan fisika dan kimia terbesar pada saat itu. Ide terciptanya pendingin karena adanya wabah disentri pada abad itu dikarenakan makanan dia disertai oleh virus karena makanan itu tidak bisa disimpan lebih lama lagi. Cullen melihat bahwa makanan yang didinginkan akan banyak membunuh kekuatan bakteri. Maka pada abad 1784, Cullen menciptakan pendingin yang sederhana. Cullen menggunakan pompa untuk membuat vakum parsial di atas wadah di LT-Elter yang kemudian dipanaskan dan menyerap panas dari lingkungan sekitar. Tekanan uap dari panas tersebut menghasilkan kerikil-kerikil es kecil. Tapi penemuan itu belum digunakan dengan praktis dan belum dikomersialkan pada saat itu. Tapi setelah itu, pada abad selanjutnya, penerus-penerus Cullen telah menciptakan prototipe yang lebih sempurna lagi. Terima kasih, Tuan Disekprep ya.